Selamat pagi guys, ketemu lagi dengan gua dosen kuliner. Pagi ini kita mau guys cari sarapan. Dan sekarang posisinya gua ada di Jalan Cihapit. Ini banyak makanan enak buat sarapan. Nah sekarang kita mau cobain kupat tahu petis di Jalan Cihapit. Ini posisinya di Pasar Cihapit, Jalan Cihapit. Ini posisinya ada di pojokan sebelah sini guys. Jadi patokannya ini ada bakmi cokin. Kalau ke sebelah sana Pasar Cihapitnya, di situ ada Surabi Cihapit. Nah ini posisinya yang gerobak warna hijau ini guys. Oke guys. Itu jam seberapa? Jam 7 sampai siang. Tiap hari buka pak? Tiap hari. Nah ini lontongnya guys, dibikin sendiri, porsinya banyak. Cuma ke sini aja pak? Iya, hari nggak video makanan. Lumayan buat YouTube. Iya. Dagang dari tahun berapa pak? Ya mak, baru ada 7 tahunan pak. 7 tahun? Iya. Tempatnya di sini terus? Iya. Oh dari bapak? Iya. Bapak dari tahun berapa? Tahu ya, lama ya. Iya. Nah, ini saus kacangnya, ini tidak terlalu kental tapi masih ada butiran kacangnya tuh, tambah hitam. Oh sambal? Oke sambal pak. Ini saya pak? Iya. Nah ini ada promonya. Ini seporsinya berapa pak? 12. 12.000. Guys, ini kupat tahu yang ada di Jalan Cihapit. Ini pagi-pagi ramai banget. Ini porsinya ada 2 buah tahu. Nah, ini kasih lontongnya, ada sayurannya, ada toge, cuma dikasih kerupuk. Ini udah legend, anaknya sendiri aja udah 7 tahun. Waktu bapaknya udah lama banget. Ini memang Cihapit tempat makanan-makanan enak yang udah bertahan dari sejak zaman dulu, guys. Saya cobain lontongnya dulu guys, makan guys. Ini tahunya masih panas-panas digoreng, mantep. Lontongnya lembut, ini dia bikin sendiri guys. Jadi si bumbu kacangnya tidak dibuat sampai halus banget. Ini masih setengah kasar, jadi kita masih bisa ngerasain tekstur kacangnya yang mantep.
ini lokasinya di dekat Pasar Cihapit. Dia sejajaran toko-toko jadul, guys. Ini porsinya cukup mantap. Bagi kalau pakai sambal, sambalnya cukup enak. Jadi selain kupat, kalian bisa jajan, ada mie baso, ada kopi, ada tukang buah. Dan gak jauh dari sini, ada tukang surabi. Gue udah bikin videonya, ada linknya di sini, nanti gue cantumin di sini. Kerupuknya, guys. Satu porsinya, ini harganya 12.000. Menurut gue ini harga yang cukup bersahabat untuk kualitas rasa yang enak gini. Mantap, guys. Kalian boleh cobain kupat tahu. Mau pakai sambal, ini rasanya lebih enak. Sausnya ini gurih, manis, pas itu, nggak terlalu berlebihan manisnya. Dan porsi kacangnya juga, butiran-butirannya walaupun masih ada, tapi ini justru jadi bikin crunchy-crunchy-nya, guys. Kalian bisa cobain kupat tahu yang di Cihapit ini, atau ada video gua juga yang kupat tahu di Gang Polisi Jalan Cicendo, guys. Nanti linknya gua cantumin juga. Ini kupat cuman tahu, toge, sama saus kacang ya, banyak. Lontongnya bikin sendiri, harganya 12.000. Jadi tadi saya pesen 2. Kalau di Grab sama GoFood sudah ada, Pak? Paling di Grab biasa, Pak. Paling nyuruh. Oh, di GoSend-nya? Iya. Nggak ada menunya ya? Iya, nggak ada, Pak. Ya, jadi buat teman-teman yang mau kupat tahu ini, belum bisa Grab atau GoFood, cuman kalian bisa cari ini kupat tahu di Jalan Cihapit. Mantap rasanya, guys.